Ini saling berjabatan tangan ya, sebagai tanda persahabatan, sebagai tanda kerukunan ya, guyub rukun ya. Mari kita ciptakan suasana di lapangan, suasana yang damai ya. Yogi Kop babak pertama sudah dimulai. Bola pertama dipegang dari kesebelasan Maroon FC, angkat ke depan, bola lepas kontrol kali ini. Namun dari bagaimana nomor punggung 17, bola kini masih diselamatkan, kini dapat diambil kembali oleh pemain dari Maroon. Maroon dari nomor punggung 7, lihat-lihat kawan siapa 7, umpan yang cukup manis sekali, gerak ibu kali ini, umpan ke langsung ke sektor tengah, langsung diterima nomor punggung 15. Masih dari Maroon FC, nomor punggung 8, umpan lebar, kini bola langsung dihalau ke depan, kini disambut dari nomor punggung 18, sementara dibayang-bayangi, dan kini Mas Maroon, Maroon lagi mencoba ke sektor tengah. Oh, salah umpan kali ini dari Maroon, sehingga bola kandas dikasih pemain dari Ngagri, nomor punggung 10, umpan lagi ke belakang, masih Ngagri umpan ke depan, namun kali ini patah di pemain dari Maroon, dan... masih dapat diambil kembali oleh kesebelasan dari patah di pemain jari, dan nampaknya sebuah pelanggar. Jangan-jangan ini tendang sudah dilepaskan ke depan gawang, namun kini bola diselamatkan. Masih dari Maroon kali ini, Maroon kali mencoba Lutfi, bola lepas, kini diambil pemain dari Ngagri, kandas lagi di pemain dari Maroon, langsung dihalau, kini umpan, oh, salah umpan kali ini. Bola kali ini dipegang oleh saudara David, namun lepas, dan kita saksikan tekanan kembali datangnya dari Maroon FC. Maroon FC kali ini nomor punggung 9, Adi. Adi kali ini dibayang-bayangin pemain dari umpan yang cukup manis. Badan nomor punggung 10 kali ini sudah selesai, langsung ke sektor tengah. Di sana ada bagaimana kali ini Ari, langsung sundul saja bola dari Ari. Kali ini diambil oleh Adi. Adi kali ini masih lihat-lihat kawan, masih dipegang Adi, namun bola lagi patah di pemain dari Ngagri. Kali ini Ngagri kali ini mencoba serangan balik, namun ini terjadi sebuah pelanggaran. Ambil agak-agak cukup jauh tendangan kali ini. Kita saksikan bola masih dipegang Ngagri, namun kali ini sudah dilakukan tendangan langsung ke depan gawang. Namun kini bola patah di pemain dari Maroon. Maroon kali ini mencoba melakukan tekanan, namun kandas di pemain dari Ngagri lagi. Alun umpan ke sektor tengah, namun kini ini dapat dipatahkan, dan kembali kita saksikan serangan kembali yang gagal, terlalu keras kali ini bola dari Maroon sehingga gagal, dan kembali kita saksikan nampaknya bola berada di kesebelasan dari Ngagri, salah umpan, kini bola diterima kembali, dan kita saksikan nampaknya bola membentur kembali, bola dipegang oleh Adi langsung ke sektor tengah, kontrol bola cukup manis kali dari Maroon FC. Maroon FC kali ini nerbung 7. Bagaimana kali ini bola kandas dikuasai kembali oleh kesebelasan dari ya, tendangan sudah dilepaskan, langsung disambut kini oleh pemain terpunggung 8, namun bola kini dapat diambil oleh Budi. Budi kali ini terima bola, menguasai bola, masih Budi. Oh, tipuannya cukup manis kali ini dari Budi, namun kali ini bola patah di pemain belakang dari Maroon, dan kita saksikan bola kini melambung jauh tinggi, pegang lagi, langsung dibayang-bayangi oleh pemain dari, langsung angkat jauh ke depan, cukup berbahaya, cukup manis sekali, namun kini bola dapat diambil lagi oleh kesebelasan dari Maroon FC. Ya, Maroon FC kali ini terpukul 15, langsung ke umpan yang cukup manis ke depan, terima oleh Ari, angkat saja melebar ke kiri, di sana ada Budi, Budi ambil anjang-anjang, langsung ke depan gawang. Apa terjadi saudara? Masih terjadi kemelut di depan gawang kali ini, langsung sundul saja, namun tidak disaksikan kali ini kembali, lagi-lagi bola dikuasai kembali oleh pemain dari Maroon FC terpunggung 10, langsung angkat ke depan, di sana ada Adi, namun kali ini bola dari Adi diserobot saja, dan kita saksikan kembali Adi, Adi ambil aja tendang langsung, masih Adi pegang bola, umpan ke belakang, kerjasamanya cukup manis 1-2, kini kita saksikan mengejar satu bom, langsung tendang gawang diambil oleh pemain dari Maroon FC, namun kini dapat ada patah di pemain dari Maroon kembali, lepas, cukup berbahaya satu saudara. Kali cukup manis, namun kini bola masih terjadi duel perebutan bola, lepas kali ini dari Maroon, umpan lagi, langsung tendang ke depan gawang.
Kontrol bola cukup manis dari Ngagli. Ngagli kali melakukan tekanan. Ya, tekanan terpukul 6 kali ini. Langsung saja kita saksikan Ngagli. Kali ini gagal dan kita saksikan kembali tekanan datangnya dari kesebelasan Maroc FC. Di sana ada Ati. Ati kali ini dibayang-bayangi. Umpan ke belakang kepada Putih. Ya, Putih siapa tuju kali ini? Masih Putih tahan. Langsung ke sektor tengah. Di sana ada Lutfi. Umpan lagi pada Lutfi. Angkat ke lebar. Terima oleh Putih. Kerjasama yang cukup manis kali ini. Masih mundar-mandir permainan bola dari. Langsung saja kita saksikan. Kini bola ganda yang dikuasai oleh pemain dari Ngagli. Sang kapten kali ini. David. Kembali kali ini David. Terima bola. Umpan lagi ke depan. Maroc FC kembali menguasai bola. Masih Maroc FC. Angkok kali ini gagal. Bola kandas di pemain dari Ngagli. Dia Ngagli kali ini pegang bola namanya Alun. Jatuhkan bebas. Dan kita saksikan bola melambung tinggi. Sudur lagi. Bola dikuasai oleh pemain dari Maroc. Di sana ada Said. Langsung saja kita saksikan bola tinggi ambil lagi Joko. Nampaknya gak usah mas, gak usah damai damai, gak usah ya, gak perlu panitia, damai damai ya damai. Ya damai, damai. Tidak ada perangkat pertandingan. Ini kandas dan kembali kita saksikan langsung di halaman sebelah tengah. Kandas tadi di pemain dari Maroc FC. Angkat ke depan, umpan yang cukup manis kali ini. Nomor punggung 9 Adi, siapkan 7 Adi. Langsung melebar ke kanan. Namun ini bola patah di barisan belakang dari Ngagli. Namun dapat diambil kembali oleh pemain dari Maroc FC. Ya, Maroc FC kali ini umpan ke sektor tengah. Langsung mencoba mengumpan terobosan. Cukup manis, cukup berbahaya. Apa terjadi sudah? Oleh saudara Febri. Langsung diangkat ke depan. Namun patah di pemain belakang dari Maroc. Ya, Maroc kali ini mencoba sendirian langsung ke depan. Masih di utak-utik kali ini bola dari Maroc. Masih ditahan siapa tuju sendirian. Kali ini masih dibayang-bayangi. Kembali bola diserap. Langsung diambil kali ini Ari. Kembali ke depan terima oleh Putih. Ya, Putih ambil ancang-ancang. Langsung mengarah ke depan gawang. Wow. Kali ini dengan sauto nampaknya. Apa yang terjadi? Ya, sebuah pelanggaran. Dan pada ofisial untuk membantu. Malik Lutfi melebar pada Putih. Kandas kali ini bro. Dan kini bola diambil oleh pemain dari Ngagli. Langsung ke depan. Ya, kita saksikan kali ini. Bola kali ini diambil dan kita saksikan. Nomor punggung 24 dari Ngagli terima bola. Umpan ke tengah. Nandu. Nomor punggung 13 kali ini. Masih dari nomor punggung 13. Umpan yang cukup manis sekali. Namun kini dapat dipatahkan oleh pemain dari belakang. Ya, Maroc lagi mencoba melakukan tekanan kembali. Ya, tekanan datangnya dari kesebelasan Maroc FC. Langsung melebar ke kiri. Di sana ada Putih. Masih Putih kali.